أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى قال مفسر <متحدث> رحمه الله تعالى وأدى منفع في علم شيء دارين أمين وقول الحسان البصري بصري رحمه الله قد كان سحر Qabla zamani Sulaiman bin Dauda sahihun la syakka fihi Li anna saharata kanu fi zamani Musa alaihi salam Wa Sulaiman bin Dauda ba'dahu Wa qawlul Hasan dan perkataan Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala Qadkana si'ru sungguh sihir itu ada qabla zamani Sulaiman bin Daud sebelum zaman Nabi Sulaiman bin Daud kata Imam Hasan Basri sihir itu sudah ada sebelum zaman Nabi Sulaiman sihir sudah ada kata Hasan Basri Imam Hasan Basri seorang tabiin terkemuka Sahihun. Kata Ibnu Katsir itu pendapat benar. La syakka fihi tidak diragukan. Sihir sudah ada sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam salam. Kenapa li annasaharata karena para tukang sihir saharah jamak ya isim fa'il. Ya sahirun sahirani sahiruna su'arun su'arun saharatun karena bahwa para tukang sihir itu kanu fi zamani Musa alaihi salam banyak mereka di zaman Nabi Musa alaihi salam ini kan sebelum Nabi Sulaiman alaihi salam banyak benar itu kenapa karena tukang-tukang sihir di zaman Nabi Musa itu banyak jadi tukang sihir di zaman Nabi Musa itu banyak. Ya memang. Wa Sulaiman bin Daud ba'dahu dan Nabi Sulaiman bin Daud itu setelah Nabi Musa. Jadi dari dulu tukang sihir emang udah banyak sejak zaman Nabi Musa. Tukang sihir. Jadi bukan sekarang doang dukun banyak ya. Dari dulu udah banyak dukun. Iya. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah ta'ala berfirman alam tara ilal mala'i min bani Israila min bani Musa iz qalu li nabiyyin la umbu'as lana malakan nuqatil fi sabilillah Alam tara tidakkah kau lihat ilal mala'i kepada pemuka-pemuka min bani Israila daripada bani Israil min ba'di Musa dari setelah Nabi Musa zaman Nabi Musa Setelah zaman Nabi Musa itu mereka berkata lin nabiin kepada seorang nabi la umu baas lana bangkitkanlah kepada bangkitkanlah ya bangkitkanlah untuk kami mereka ya, seorang malaikat nukotil yang kami dapat berperang ya fi sabillillah di jalan Allah ala ayatah ini dalil bahwasannya ya sihir itu sudah ada sejak Nabi Musa suman zakar al kisah tambahan kemudian ia sebutkan akan kisah setelahnya wa dan padanya itu adalah kisahnya firman Allah wa qatala daud wa qatala daud jaluta wa atahumullahu almulka wal hikmata dan membunuh oleh nabi daud akan jalut dan Allah taala berikan dia daud ya almulka kerajaan wal hikmata dan ikmah ilmu وقال كوم صالح بركاته علي كوم نبي صالح وهم قبل إبراهيم الخليلي علي سالم لنبي لنبي صالح انما انت من المصحرين اي من المصحورين على المشهورين مركتا علي كوم نبي صالح وهم نجم لا di tengah-tengah jumlah e itulah dia dan mereka itu sebelum Nabi Ibrahim al Khalil alaihissalam ya. sebelum Nabi Ibrahim ya. kaum Nabi Saleh Nabi Saleh sebelum Nabi Ibrahim berkata kaum Nabi Saleh kepada Nabi mereka yaitu Nabi Saleh Innama anta minal musaharin ya. hanya saja engkau itu termasuk orang-orang musaharin ay minal mashurin orang yang terkena sihir al mashuri atas yang mashur penafsirannya begini jadi dari dulu yang namanya sihir sudah ada sejak dahulu bukan sekarang-sekarang aja dari dulu sihir udah ada nabi kena sihir ya. Nabi soleh. Dah soleh. Nabi bukan bukan namanya doang soleh. Bukan orang doang soleh. Nabi soleh kena sihir. Jadi kalau ada kiai kena sihir, Nabi aja kena. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang kuat juga beliau kena sihir. Itu kan beda pendapat tuh, ya. ulama. Tapi pendapat yang kuat mengatakan bahwasanya Nabi kena sihir. Kok Nabi bisa kena manusiawi? Gitu. Kok Nabi bisa kena manusiawi? Dan biiznillah dengan izin Allah. Siapapun bisa kena dengan izin Allah. Obatnya Pak, ya penangkisnya adalah penangkalnya yakin nama Allah, yakin nama Allah. Baca aja zikir pagi sore, ya Insya Allah, Insya Allah, Allah lindungin. Kalau ya Allah mau lindungin, lindungin. Kalau Allah mau kenakan, ya kena. Jadi nggak usah takut. Jadi jangan sampai kita menjadi takut lalu gak bisa ngapa-ngapain. Gimana nih? Gimana nih? Penuh dengan ketakutan gak usah begitu. Berbuat aja terus. Memang praktek begini nih, perdukunan kalau di kampung-kampung kenceng. Memang benar-benar kenceng sekarang-sekarang ya, sekarang ini kan belum lama, -lama tuh ya. Ada banyak bener tuh. <laughs> Yang bener itu banyak benar tuh. Yang benar itu begitu tuh. serame itu. Serem-serem banget. Ada orang datang kemarin Pak, masa saya datang. Nyari jenglot. Kata saya saya enggak ngerti gitu-gituan aja. Jadi dia kemari mau ngambil jenggot, jenggot sama orang sini. Kebetulan dia kenal saya, sama teman saya dulu, mampir kepada saya. Orang sini ada yang jenglot juga. mampir kepada saya. Siapa orangnya? Jika kasih tahu siapa orangnya. Sekali doang kemari-mari lagi. Gitu. Kata dia dipinjam. Masalah. oh Masya Allah. Saya mah kagak ngerti gitu-gituan. Ngaji aja udah. <gifat> Ngaji, amalin ilmu, jauhin maksiat. Patuh sama orang tua, sama guru. Selesai udah. Sukses. Gitu aja udah kita amalan kita. Jangan macam macem, -macem. wa qala dan ta'ala wa firmanullah ta'ala wa ma unzila 'alal malakain bibabila haruta harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula inna ma na'nu fitnatun fala takfur fayata'allamuna min huma ma yufarrikuna biin bainal mar'i wa zauji wa ma ni'imnya ulama berbeda pendapat ada yang memaknakan nafi ada juga bukan ya istifham apa ya mausul ya dan sesuatu yang diturunkan kepada dua malaikat di bila di babi Babilonia ya Arut dan Marut malaikat Harut dan Marut wa may'alimani dan tidaklah keduanya mengajarkan min ahadin daripada seseorang hatta yaqula sehingga berkata keduanya inna ma nahnu fitnatun kami ini fitnah fala takfur jangan kamu kufur ya berarti benar nih malaikat harut marut. Fayata'allamuna min huma lalu keduanya mengajarkan ya daripada keduanya ma yufarriqu bi bainal mar'i wa zaujih. Sesuatu yang dapat memisahkan dengannya dengan sesuatu itu maksudnya sihir di antara suami ya, seseorang maksudnya suami dan istrinya. Ini cerita harut marut ini berbagai versi nanti akan disebutkan. banyak sekali versi Israiliyat. Nah, ada versi Israiliyat. Ini yang enggak bisa dibenerin. Ya, kalau versi Israiliyat itu nggak eh, enggak bisa dibenarkan semuanya. La ya. wa la Tidak dibenarkan, tidak didustakan. Jadi ada yang benar, ada yang kagak. Tapi nanti ada kisah yang benar cerita tentang Harut dan Marut. Di banyak tafsir banyak sekali itu kisah-kisah yang ditaruh Israiliyat. Tapi dalam tafsir ini beliau sebutin nanti Israiliyat lo. Cerita Israiliyat. Jadi cerita-cerita yang ada berasal dari orang Bani Israel. Nah, kemudian nanti di akhir beliau berikan catatan. Nah, yang sahih adalah pendapat ini. Entar, entar. Kalau dah muah habis, ya baru beliau yang catatan. Ini eh, tafsir Ibn Kasir, tafsir yang diungguli oleh banyak ulama, baik oleh ulama sekalipun oleh ulama eh, wahabi sekalipun, mereka mengungguli tafsir ini karena pengarang ini ahli hadisnya. Ikhtilafan nasu fi hadzal maqami. Orang-orang maksudnya ulama berbeda pendapat pada maqam ini. Maksudnya pentakwilan daripada ayat ini. Fadhaha bawa'atuhum maka berpendapat oleh sebagian mereka ila anna ma nafiyatun kepada bahwasanya ma itu nafi jadi tidak diturunkan artinya gitu wa unzila Akni aku kehendaki Allah TV kau ya, yang ada pada firman Allah wa maunzila alal malaka ini tu ma wa maunzila maknya nafi ada yang berpendapat begitu sebahagian mereka. Kau al berkata Imam Qurtubi ma nafiatun maknya itu adalah nafi wa ma tufatun dan diatapkan fi kau lihat pada perkataan wa ma kafar Sulaimanu dan tidak kafir Nabi Sulaiman. sumaqala yeah. kemudian Allah berfirman walakin nasyaya kafaru akan tetapi setan-setan itulah yang kufur kenapa mereka kufur yu'allimunannasasiirra mereka mengajarkan manusia sihir jadi kalau ngajarin sihir itu bisa kufur makanya ulama berbeda pendapat tentang mengajarkan sihir ada yang bolehin ada yang kagain jumhur ulama mengharamkan mazhab yang empat mengharamkan belajar ilmu sihir yang bolehin cuma satu itu ar-razi karena beliau memandang kepada segi ilmunya aja adapun penggunaan itu macam-macam orang Nah, kalau ulama melakukan apa beliau? Tindakan preventif. Sadu zari'ah. Baru-baru niatnya buat apa? Bantuin orang. Lama-lama uh, ngerjain orang. Inilah kisah tentang Harut dan Marut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika itu zaman itu Zaman lagi carut marut katakanlah harut marut carut marut sedang kacau balau tukang tukang sihir berkeliaran ketika itu orang Yahudi melakukan sihirnya mempraktekkan sihirnya banyak orang terkena sihir orang pada bingung kan kita bingung kalau orang tukang sihir obatnya apaan tuh Akhirnya Allah utus dua malaikat Harut-marut Diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dua malaikat harut-marut Ini cerita yang, ini kisah yang sahih Yang nanti insya Allah di akhir akan disebutin Tapi nanti kita akan banyak menyebutin uh, uh, Israeliat nanti Setelah itu baru Yang sahih Allah turunkan tuh Malaikat harut-marut Ya yeah. diturunin. Ini orang berbeda pendapat macam-macam harut marut. Ya, ada yang mengatakan dia itu adalah malaikat, benar-benar malaikat. Yang kedua dia adalah orang soleh. Yang ketiga orang yang berupa orang soleh lalu dia berbuat jahat. Ini malaikat benar. Versi yang mengatakan bahwasannya ini malaikat benar. Allah utus dua malaikat harut marut. Oh, malaikat itu kan bisa berupa manusia. Diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngapain? Ngajarin sihir ngajarin sihir. Ngajarin sihir itu untuk apa? Menangkis sihir-sihir yang ada. Ya, untuk memberitahukan hakikat sihir, penggunaan sihir. Harus apa? Harus bagaimana? Diajarkan oleh Harut dan Marut. Ya. Makanya Harut Marut mengatakan hanya nahnu kami ini fitnah berarti benar tuh malaikat. Ya, berarti benar. Orang benar pasti bilangin, saya ini fitnah. Fala takfur. maka jangan kamu kufur. Jadi sihir itu bisa menjadi kufur. Lupa diri dijadikan Tuhan tuh. Kan sihir nanti bantuannya jin. Ah, kan jin itu enggak boleh. Mentuankan jin. Ini, eh, jangan, sampai salah, yeah? jangan sampai salah pahamnya. Ya, jangan sampai salah pahamnya. Sebenarnya saya agak sedikit ngeri ngeranginnya. Takut nanti kamu salah paham. Kita, Pak, jin itu sama nggak sama kita? Maksudnya, sama-sama makhluk, Allah. Kita makhluk Allah, jin makhluk Allah. Kita boleh enggak bekerja sama sama orang? Boleh. Sama orang nih, boleh enggak? Kita mentuhankan orang boleh enggak? Hah? Boleh enggak mentuhankan orang? Enggak boleh. Jin begitu juga sama. Paham maksud saya ini? Berarti kita bekerja sama sama jin tuh boleh, tapi mentuhankan jin enggak boleh. Ini yang ditakutin. Enggak paham tuh begitu. Serem kan? makanya saya takut dengan ini. Jangan sampai, kalau begitu gue belajar ini aja dah. Buat teman sama jin, jangan. Makanya sebaiknya jangan. Kenapa? Enggak kuat takutnya. Dan juga ngeri pak. Kalau kita berteman sama jin, tadi dia minta sesuatu sama kita. Kita lagi pergi, ya. Ki, kita, ya. Jin, jin berubah, berubah jadi kita. Bini kita disetubuhi nama jin tuh Ada yang begitu kisah. Jadi sebaiknya jangan melihara jin. Walaupun ada tuh tadi pendapat yang begitu tuh tadi yang saya jelasin. <laughs> jangan, apalagi lagi bininya jin lagi, jangan. Jangan bermain-main sama jin. Udah jadi orang biasa aja. Orang biasa. Hah? Eh celananya, celana jin dan Jun itu ya. Oh, celana jeans. Anak muda yang pakai ya. Iya. Walaupun ada pendapat yang, yang tadi saya jelasin kayak begitu, tapi hemat saya sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Tinggalkan. Nambah-nambahin urusan. Iya. Ngaji aja amalkan ilmu begitu. Apalagi santri saya larang itu. Kalau sempat dulu juga sempat ini juga tenar juga pada mau belajar. Wah, ketahuan saya habis saya berubah-ubah, dah. <laughs> mau terbang. <laughs> Allahu Akbar. Dibeli mahar macam-macam kayak gini gini gini. Jangan, ya, jangan, jangan. Ya. Kita ngaji aja. Jangan gitu-gituan. Biar mereka aja kita jangan. Ya. Takutnya enggak kuat. Nih. Harut marut dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Lah untuk apa mengajarkan hakikat siir ya untuk apa siir sebenarnya penggunaannya bagaimana diajarkanlah diturunkan oleh Allah harut marut ke muka bumi ya untuk mengatasi tukang tukang siir yang jahat jahat itu diajarkan setelah diajarkan ya lalu pesen harut marut no, hatta sehingga berkata keduanya innamana fitnatun hanya saja kami ini fitnah takfur, jangan kamu kubur ya jangan kamu kubur setelah udah pesan begitu harut marut balik ke langit harut marut balik ke langit naik lagi ke langit udah habis masa tugasnya masa dinasnya udah habis balik Nah, ketika balik ini orang yang udah punya jin, udah punya sihir, udah belajar sihir, lupa diri. Akhirnya menyalahgunakan ilmu sihir. Bukannya nolongin orang, ngerjain orang. Nah, ini dia. Jadi sebaiknya jangan lah ya. Ini jumhur ulama. Ya, saya lebih cenderung kepada pendapat jumhur ulama yaitu jangan belajar jin jangan belajar sihir <laughs> jangan belajar sihir dan orang kalau punya sihir pakai ya sihir itu ketahuan Pak dia main jin ada orang kemarin dulu berapa tahun lalu tiga tahun empat tahun lalu ya saya katanya kemarin orang Malaysia. Saya tidak pakai jin. Saya apa adanya dia sulap itu. Saya perhatiin dari awal sampai akhir saya perhatiin. Santri saya kemudian disuruh ambil botol. ini ciri-cirinya kalau <tuk> udah ketemu. ambil botol. Ketika ini botol diambil, ditaruh di tangan santri. Lalu santri pegang itu berat dia megangnya. Itu dia jin. Berarti apa orang yang begitu rajin bohongnya? Rajin <laughs> bohong. <laughs> jangan berteman sama yang begitu, jangan. Kenal aja teman jangan. Wadzalika anal yahuda. Demikian itu bahwasanya orang Yahudi, kanu adalah mereka yasumuna, mereka menyangka annahu bahwasanya, ya. Bahwasanya sihir itu nazala turun bihi dengan sihir Jibril oleh malaikat Jibril wa Mikail dan Mikail. Jadi mereka menduga bahwasanya malaikat Jibril dan Mikail mereka lah berdua yang membawa sihir. Fa'akzaba Maka oleh karena itu Allah mendustakan mereka. Allah bantah wa ja'ala qaulahu dan Allah jadikan firman-Nya harut wa marut. Badalan sebagai ganti minasyaitin daripada setan. Allah jelasin tuh harut marut yang ajarin. Qala ya berkata wa sa'adzalika imali annal jam'a yutlaqu 'ala al-itsnain. Dan sah demikian itu ada kalanya karena bahwasanya jama kadang ditlakan atas dua tasnya. Kita kalau ngomong dua orang mereka berdua begitu kan mereka berdua kita bilang mereka tuh berdua jadi boleh tasnya kita bilang mereka walaupun nanti penggunaannya enggak begitu ya mengatakan domirnya kama fi qauli sebagaimana pada firman ta'ala fa maka jika ada baginya itu saudara ya. Ya, saudara. Maka dikatakan ikhwatun Ya, dua orang jadi. Ini masalah waris. Aulikauni ya. hima atau Aulikauni hima lauma atsebaun atau karena bahwa keduanya, ya bagi keadaan keduanya ada pengikut yang banyak atsebaun. Jadi pakainya jama. Auzukira mimba ini hima mimba ini m litamarudi atau disebutkan keduanya di antara mereka karena ya sangat jahatnya keduanya ya fa <tuk diru> kalami maka takdir kalam indah di sisinya yu'alimu mereka mengajarkan manusia sihir bima bima mila dengan di eh, biba bima babilonia Harut, Harut wa Marut, Harut dan Marut. Suma qala kemudian ia berkata wa hadza aula ma umilat alaihil ayatu wa asahu wa la yultafatu ila ma siwahu. Kemudian ia berkata, ya, Imam Qurtubi. Ini adalah paling utama sesuatu yang ya diamalkan di bawah paham akan ayat akan ayat itu jadi pentakwilan ini yang paling aula menurut beliau. Wa asal dan paling sahih. Walau yultafatu enggak usah ditengok ilama siwah kepada apa yang selain. Waruya warwa bin Jaririn dan telah meriwayatkan Ibnu Jarir bi isnad dengan sanadnya min Tariqil Aufi dari jalan Al Aufi. Ani Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas fi qaulihi pada perkataannya wa ma unzila al malaikin al malaikaini bi babila Harut wa Marut dan apa yang diturunkan atas dua malaikat di Babilonia itu Harut dan Marut Yakul yang berkata Lam Yunzilillahu Siro Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan sihir wabi isnadhi dan dengan sanatnya Ani Robi daripada arabi bin Anasin. Fikau lipan berkata Nawamunzilah ma al malaka ini wa ma unsila al-malakain ay ma anzalallahu alaihi masihr Allah tidak turunkan kepada keduanya akan sihir Qala Ibnu Jarir wallahu a'lam bisawa